Pemirsa, untuk mengantisipasi terus meruginya para peternak ayam, Kementerian Pertanian memberikan bantuan jagung bersubsidi kepada peternak ayam potong di seluruh Indonesia. Bantuan ini khususnya dilakukan di Bogor dan Cianjur yang merupakan pemasok utama kebutuhan ayam Jabodetabek. Kementan melepas 12.000 ton jagung bersubsidi dengan harga Rp4.000 per kilogram. Bantuan ini langsung disambut positif oleh para peternak. Bantuan ini secara tidak langsung akan menekan harga ayam potong dan telur di pasaran nantinya. Pemberian bantuan jagung bersubsidi yang dilakukan Kementerian Pertanian dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia mulai hari ini. Di Bogor, bantuan diberikan kepada para peternak unggas dengan total bantuan 12.000 ton. Sebenarnya menyiapkan 12 ribuan ya, 12 ribuan ton. Tapi yang kita untuk mana sih? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Oh. Makanya kemarin kita nanya Pak berapa butuhnya, beliau bingung. Kayak saya yakin dengan saya kasih sekarang ini pasti beliau hitung. Oh iya Pak, ternyata kebutuhan saya sekian. Nah kalau harga nggak bisa diangkat naik, yang harus dilakukan adalah menurunkan biaya produksi. Salah satunya adalah harga anak ayam atau harga pakan ini harus diturunkan. Nah, bantuan Pak Menteri ini adalah salah satu untuk menurunkan harga pakan yang sehingga diharapkan pakan itu bisa ada subsidi sedikit turun ke bawah. Harapannya begitu.